涙を過ぎるとき、やがて実を結び、笑い声に満ちる。Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua masih pada dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan Pelkat Taruna. Tapi sebelum itu, teman-teman masih ingat YL kita gak sih? Nah, ayo kita coba. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai dalam ibadah kita, mari kita menyanyikan Maris Pelkat PT. Thank you.
bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, karena Engkau begitu baik sehingga kami diberi kesehatan sehingga kami dapat beribadah kemuliaan kembali. Bapa di surga, sebentar kami akan membaca firman, berkati hamba, berkati kami semua yang mendengar firman ini, dan sehingga hamba dapat berkata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami Bapa yang kami alaskan di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Sihon
Raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, Raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kakak berharap kalian juga selalu menjaga kesehatan, tidak keluar dari rumah dan selalu stay at home sehingga kalian selalu sehat, stay at home saja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah saja. Hari ini pembelajaran kita adalah diambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Di mana pembelajaran hari ini judulnya adalah memuji dan bersyukur kepada Tuhan adalah wujud dari keteraturan hidup yang beriman. Kitab Mazmur ini dituliskan oleh Daud dan terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama tentang pujian. Mazmur berisikan 150 pasal, di mana isi dari Mazmur lebih sebagian besar adalah nyanyian dan doa. Mazmur yang kita baca ini mau menegaskan bahwa pujian syukur hanya layak diberikan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah satu-satunya pencipta dan pemilik sejati alam semesta. Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan. Tuhan adalah Allah yang maha baik. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan adalah Allah yang perkasa. Tuhan adalah Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Penulis ini hendak memberitahukan dan sekaligus menegaskan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah dan satu-satunya Tuhan yang melakukan keajaiban dalam kehidupan kita.
Kita harus senantiasa mengucap syukur atas ciptaan Tuhan, dan kita harus senantiasa bersyukur karena Tuhan membebaskan kita dari belenggu dosa dan menganugerahkan hidup yang kekal. Tuhan pun memelihara hidup kita dengan kasih-Nya. Siapa di sini yang suka memuji Tuhan? Pasti adik-adik pada menjawab, "Saya suka memuji Tuhan, Kak." Betul. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau misalnya di gereja, kita harus memuji Tuhan. Dan kalau di rumah, kira-kira kamu mau memuji Tuhan tidak? Pasti ada yang jawab, tergantung sikon, Kak. Atau ada yang jawab, kalau lagi senang saya memuji Tuhan, Kak. Adik-adik, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak dapat terlepas dari pujian. Jadi, kita sewajarnya harus senantiasa memuji Tuhan saat kita berada di gereja, di rumah, di sekolah, dimanapun kamu berada, kamu harus senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan melihat situasi dan kondisi atau sikon tadi, atau jangan karena ada waktu kamu baru memuji Tuhan, atau jangan karena kamu lagi senang memuji Tuhan. Yang waktu sedih kamu juga harus memuji Tuhan, adik-adik. Jadi dalam situasi apapun, kamu harus senantiasa memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa harus memuji Tuhan, Kak? Ya, kita harus memuji Tuhan setiap hari, adik-adik. Memang kita harus memuji Tuhan setiap hari. Karena apa? Karena kita sudah diberi kesehatan. Kita sudah diberi napas kehidupan. Kita sudah diberi orang tua yang sehat. Kita bisa menikmati makan hari ini. Kita juga harus memuji Tuhan. Mau melakukan aktivitas, kita harus mulai dengan memuji Tuhan. Mau melakukan sesuatu, melangkah keluar dari rumah, tetap harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik, memuji Tuhan harus setiap waktu. Sebab kita adalah makhluk ciptaan-Nya. Dan kita hidup tujuannya untuk memuji dan menyembah Dia. Tuhan rindu agar setiap kehidupan umat-Nya dipenuhi dengan pujian dan membesarkan nama-Nya. Jadi setiap orang percaya diperintahkan memuji Tuhan. Seperti kata Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Melalui pembacaan kita hari ini, kita diingatkan agar tidak melupakan peran Allah atau Tuhan yang begitu besar dalam mengiringi perjalanan kehidupan kita masing-masing, adik-adik. Baik suka, baik duka. Karena besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga Allah selalu hadir dalam setiap detik napas kehidupan kita, memelihara kita dan menjaga kita sehingga kita diberi keselamatan yang datang daripada Allah. Memuliakan Tuhan tidak cukup hanya kata-kata pujian kepada Tuhan, namun harus nyata juga dalam perilaku adik-adik semua. Kalian harus dapat melatih diri
untuk hidup dalam keteraturan iman. Dan hidup dalam keteraturan iman dapat dinyatakan lewat sikap hidup sehari-hari yang tekun beribadah, memuji, memuliakan, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang kakak kasihi, supaya adik tahu kasih setia Tuhan bersifat abadi dan kekal. Selalu berulang di setiap keadaan, waktu, dan zaman. Dan dia kekal, kasih setia Tuhan itu kekal, abadi. Dan dengan kasih setianya, Tuhan mengerjakan segala perbuatan besar dan ajaib dalam kehidupan kita. Keabadian kasih setia Tuhan harus selalu dinyanyikan dan disyukuri oleh kita. Makanya kita harus selalu bersyukur karena Tuhan itu baik kepada kita. Di mana kita bisa coba hitung-hitungnya perkalian dari setiap orang manusia. Setiap orang membutuhkan napas atau oksigen per hari bisa membutuhkan 2.200 liter oksigen per hari. Kalau kita kalikan 1 liternya 25.000, bisa kita kalikan 25.000 kali 2.200. Totalnya menjadi Rp5.500. Dan itu cuma satu hari, adik-adik. Kalau kita hitung satu bulan, berapa jumlah atau berapa angkanya? Nah, bisa dibayangkan adik-adik, sementara kita diberi gratis sama Tuhan. Gratis napas kehidupan di dunia ini, banyak terjadi perubahan-perubahan. Tak ada satupun di dunia ini yang akan bertahan untuk selamanya. Atau tidak ada satupun di dunia ini yang abadi. Contohnya misalnya, baju yang kita kenakan hari ini mungkin pernah menjadi baju favorit atau baju kesukaan kita di waktu yang lalu. Tetapi seiring dengan waktu, baju yang kita gunakan itu terlihat seperti biasa-biasa saja karena sudah tidak tren, sudah tidak model, sudah tidak up to date, sudah ketinggalan zaman, dan pasti bentuknya sudah usang, warnanya sudah tidak cerah, sudah tidak layak dipakai. Dan itu salah satu contoh di dunia yang tidak abadi. Seperti misalnya papamu punya mobil. Pada waktu membeli mobil, mungkin mobil itu adalah mobil yang paling terbaru, mobil paling terbagus, mobil paling keren, paling lagi top-topnya. Tetapi seiring waktu, seiring berjalannya waktu, dan model mobil itu menjadi tidak menarik lagi karena perubahan setiap tahun ada perubahan. Setiap tahun ada keluar mobil baru. Akhirnya mobil punya papamu menjadi jelek. Jadi modelnya tidak bagus dan menyusahkan karena dia suka ngadat, suka mogok. Ya itu tadi, karena sudah tua, sudah menjadi barang rongsokan, akhirnya masuk bengkel atau di museumkan istilahnya. Salah satu contoh lagi, pada zamannya kamu menggunakan HP, waktu membeli HP, mungkin pada waktu kamu membeli itu adalah model terbaru, model terbagus, merek terbaik, dan harganya mahal lagi. Tapi
seiringnya waktu, perubahan pasti terjadi dan HP-mu menjadi lelet, tidak mampu menjangkau jauh atau tidak mampu mendownload aplikasi-aplikasi baru. Tetapi kasih Allah senantiasa abadi, senantiasa kekal, tidak berubah. Itulah siklus kehidupan di dunia. Tak ada yang kekal, tak ada yang bisa bertahan untuk selamanya. Hanya satu yang tetap kekal, yaitu apa tadi adik-adik? Kasih Allah. Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah berubah, tidak pernah berhenti. Allah mengasihi kita untuk selama-lamanya. Saat kita berbuat dosa dan membutuhkan pengampunan Tuhan, ingatlah bahwa kasihnya kekal dan setia. Maka kita patut memuji, bersyukur senantiasa kepada Tuhan karena Dia mengasihi kita dan selalu mengasihi kita. Marilah kita mengasihi Allah semampu kita, semaksimal kita, sebagaimana Allah mengasihi kita, dan kita juga semaksimal mungkin, semaksimal yang kita mampu. Kita harus senantiasa memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Pujilah Tuhan Allahmu dimanapun kamu berada, baik di dalam rumah, di sekolah, di gereja, di tempat bermain, dimanapun kamu berada. Kamu harus senantiasa memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena Tuhan itu senantiasa baik dan setia. Amin. Tetapi teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau bersyukur dan berterima kasih karena masih diberikan kesehatan dan kekuatan sampai saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami mau berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, para pendeta di gereja, para majelis dari sektor 1 sampai 11, karyawan kantor, kakak layan, dan semua pelkat yang ada di GPB Bukit Sion ini. Kiranya Engkau mau memberkati dan menjaga dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, tunjukkanlah kami jalan menuju kebenaran-Mu, ya Allah Bapa. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga mendoakan sesama kami yang dalam pergumulan karena sakit penyakit, Tuhan. Tuhan, jadikanlah mereka satu persatu, jamah dan tolong sembuhkan mereka, ya Tuhan. Dan apapun yang menjadi pergumulan setiap kami, umat Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan agar semua boleh kami lalui dengan penuh damai sejahtera. Untuk yang bersuka cita karena ketambahan usia dan lain sebagainya, Tuhan berkati sukacita mereka. Dan biarlah dalam sukacita itu mereka selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, ya Tuhan, yang saat ini sedang terdampak wabah virus corona. Kiranya Engkau mau mengangkat wabah ini agar kami dapat berkumpul bersama-sama lagi dan memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berkati juga Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat tinggi sampai aparat yang terendah. Kiranya Engkau mau memberkati mereka agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan, hanya doa kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk ke dalam persembahan syukur, namun seperti biasa, persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan jangan lupa mencantumkan nama, sektor, jenis ibadah, dan tanggal pelaksanaan ibadah. Persembahan bisa dititipkan ke orang tua
untuk disetor ke kantor gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih karuniamu. Kami sudah dapat menjalankan ibadah kami ya Tuhan. Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi penyebar luasan pelayananmu. Tuhan, inilah doa kami. Dalam namamu kami telah memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pergi dan wartakan.
saatnya kita kembali ke aktivitas kita yang lainnya. Dan sebelum kita menutup, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan dengan lancar. Berkati kami Tuhan melakukan aktivitas kami yang lainnya sehingga kami selalu dalam keadaan sehat. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar adik-adik sekalian? Kakak berharap kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat. Ya, adik-adik yang dikasihi, tidak terasa 3 bulan kita sudah melewati masa pandemi ini dan adik-adik beribadah secara online di rumah. Tapi kakak berharap adik-adik tetap semangat untuk mengikuti ibadah-ibadah persekutuan teruna di minggu selanjutnya. Baik adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kakak akan merasa sangat senang adik-adik tetap mengikuti setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak layan. Jadi adik-adik tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.